Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, aku mungkin gak bisa mukbang seperti dulu kalau gak libur ya. Kalau libur aku ke kuliner ya. Kalau mukbang sampai sambel-sambel kayak dulu gak bisa, karena aku harus makan sama majikan gitu ya. Jadi harus ikut majikan ya gitu. Nah, itu bikin masakan aja, simpel-simpel aja ya, masakan ala Hongkong buat nenek ya sama aku itu. Terus ini ada cabe ya, aku iris jadi dua ya, cabe hijau panjang-panjang gitu ya teman-teman, panjang-panjang aku iris jadi dua, iris jadi dua ya. Terus ini daging ikannya ya, ini daging ikannya sudah di blender. Ini kita beli di pasar ya, yang sudah di blender. Dan lagi juga ada ini tampoknya ya, tampoknya. Ini ada tampoknya ya. Oke, kita gini ya caranya. Kita masukin dagingnya ke sini. Ini kita angkat sebentar. Kita goreng. Kita putar lagi kan. Oke. Okay. Nah, kita masukin dagingnya di. Ini kan kita belah dua ya tampoknya. Kita belah dua terus dimasukin. Kemudian kita lanjut ke cabenya. Enggak tahu ini cukup enggak ya. Mudah-mudahan ya gorengnya setengah matang. Kalau enggak matang enggak enak ya. Seperti itu. Oke, teman-teman ya, udah selesai hasilnya seperti ini ya. Di ikannya di daging giling ya, daging ikan giling ya. Di ini ditaruh dalamnya tahu ya. Terus sama ini sudah jadi kan. Seperti ini teman-teman ya, kayaknya gelap ya, coba tak nyalain lampu, mungkin kelihatan sih, coba tak nyalain lampunya. Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman, udah kelihatan. Jadi belum nyalain lampu ya, kan masih jam 5 tapi ini mendung jadi gelap ya teman-teman ya, masih jam 5 ya. Seperti ini daging ikan digiling ya nih sama tahu. Sudah jadi, tinggal nanti goreng ya teman-teman. Ini hasilnya cabenya ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, tunggu nanti masaknya ya, masak ininya sama ini. Kalau ini buat nenek yang nanti aku agak lama masaknya, harus empuk ya. Oke. Oke, teman-teman, aku nah ini mau masak goreng ininya lah, apa namanya. Oke, teman-teman, aku mau goreng cabenya ya. Terus tahunya sudah tak masak, ini buat nenek ya, harus empuk ya. Ini ada cap-capnya, ada basah-basahnya gitu ya, orang tua kan cocok gitu ya teman-teman. Oke, aku mau goreng dulu ini.
tuang minyaknya ya teman-teman ya. Ini minyak buat goreng. Goreng itu masih ada banyak tuh makan-makan. Lupa lagi nanya dan saya komen, saya sama teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa.
cuma di nasi tiup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.